Handphone rusak ora? Langsung digas.
Pak. Oh, bagus ini ya. Sudah berapa lama ini? Sudah hampir setahun. Ya. Oke. Oh, bagus ini. Pompanya di mana dalam? Ini juga pakai listrik? Iya. Ya sebenarnya kalau pakai listrik lebih enak ya. Iya. Lebih bagus. Tapi di backup genset juga. Ya? Di backup genset. Di backup. Ini maksudnya dari mana? Tapi yang tanggungnya 25 cm. 25 ini 40 ya.
kita tahu hampir seluruh dunia sekarang mengalami situasi yang tidak bagus terkait dengan cuaca. Hujannya terjadi di mana-mana dan banyak negara juga banjir. Tentu kita mesti mendorong kesiapsiagaan kita. Tadi kita apelkan BPBD dan para relawan termasuk TNI Polri. Nah, sekarang kita cek pompa. Dan inilah dari BPWS, SDA kita untuk menyiapkan kondisi-kondisi. Alhamdulillah banyak pompa-pompa baru ya yang dibangun dan sudah jadi. Makanya dari kita tadi bagus sekali. Sungainya juga sudah dikeruk bagus sekali. Sehingga relatif kita siaga, tapi kita nggak boleh lengah. Kota Semarang oke, tapi Kota Pekalongan belum oke. Kabupaten Pekalongan belum oke karena di sana belum tuntas. Tapi sebagai satu model, ini bukan kerjaan satu tahun, bukan kerjaan lima tahun. Seingat saya, waktu itu saya masuk pertama juga proses itu sudah berjalan ya. Dan hasilnya bisa dilihat. Saya tidak bayangkan kalau dulu tidak segera dimulai. Mungkin sekarang akan lebih parah. Namun demikian, ada daerah-daerah rawan yang tadi juga kita ingatkan, Muhammad, itu terjadi di Banyumas sama Cilacap. Banjirnya banyak. Dan itu tidak hanya di wilayah sekitar sungainya, tapi juga sudah masuk ke beberapa jalan. Maka kenapa PUPR kita semua siap, airnya siap, bina marganya siap, agar semua siaga. Dan nanti kalau terjadi banjir yang terkena pasti masyarakat, nah kita siaga. Belum lagi yang nanti secara geologis, area-area yang rawan longsor, maka badan geologi, SDM kita siapkan data-datanya untuk bisa menyampaikan pada masyarakat, agar masyarakat bisa titeni. Isomiteni, sehingga nanti kalau ada situasi seperti itu, mereka menyiapkan diri untuk bisa mengevakuasi. Mengevakuasi diri dan keluarganya. Kita beberapa tempat pernah latihan itu, nah sekarang kita juga praktekkan. Alhamdulillah yang di kota-kota ini, pompanya tadi kita cek on semuanya. Maka saya minta, saya perintahkan untuk semua standby, pastikan kawan-kawan yang bertugas itu, mohon maaf ini tiketnya harus ketat, lebih disiplin, dan dipastikan alatnya tidak rusak. Jangan sampai pas terjadi D-Day-nya, banjir, hujan deras, kemudian alatnya rusak, jangan sampai terjadi. Maka disiapkan tadi yang mobile ya. Mobile dari BPWS punya kapasitas gede, dari provinsi beli 5 truk, itu mudah-mudahan bisa bantu nanti untuk menangani ya sifatnya. Alhamdulillah tadi dipastikan bagus ya, mulai jalan. Cuman yang tadi, apa pertama sebelum sini tadi? Seringin. Nah Seringin ternyata ada problemnya baru, eceng gondok. Makanya lagi dibersihkan. Kita bikin gondok ini. Terima kasih ya, terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya.